Setiap jiwa pasti tersentuh tak kala berkongsi pengalaman bersama penghuni di sini yang cekal biarpun diuji dengan pelbagai cabaran. Terima kasih kerana masih setia bersama Nona. Kesempatan yang diberi sepanjang ziarah kami di sini secara tidak langsung memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberi. Semoga segala paparan yang disediakan menjadi inspirasi serta panduan buat kita semua. Nantikan sambutan Aidiladha bersama sukarelawan. Assalamualaikum. Hai Farah. Hai Vi. Okey, kenalkan. Ini Datuk Sri Kadir. Hai Datuk. Datuk balik dari Johor. Ya. Dengan Farah hari tu. Okey, yang ini Datin Sri Juria. Hai Sri. This is our staff Hafiza. Selamat datang. Terima kasih. Cik Muntah. Oh, bye-bye. Yes. Sila Datin. Selepas bersama sukarelawan Farhana Sulaiman, Nona berkesempatan meraihkan suasana Aidiladha di samping melebarkan aktiviti kebajikan di antara dua negara. Diharapkan Aidiladha ini memberi pengertian di sebalik pengorbanan. Kami berkesempatan berkongsi kemeriahan Aidiladha bersama pasangan usahawan tempatan, Datuk Sri Kadir dan Datin Sri Juria dalam suasana sederhana tetapi penuh kemeriahan. Terima kasih kepada Datuk Sri Haji Abdul Kadir dan Datin Sri Hajah Juria kerana sudi meraihkan Aidiladha Nona di kediaman indah mereka di Taman Bukit Istana, Kuantan. Selepas 30 tahun menceburi keliling, beliau antara tokoh yang menjadi inspirasi bagi mereka yang menceburi industri jualan langsung. Pasangan yang turut menjadi idola bagi sukarelawan Farhana Sulaiman ini antara tokoh yang turut bergiat aktif dalam pelbagai bidang kebajikan, biarpun sibuk mengendalikan upaya niaganya. Kalau nak diceritakan rata-rata distributor kita, rata-rata mereka datang daripada keluarga yang susah, yang tidak berkemampuan. Okey, di sini saya memberi contoh Datuk Sri Kadir. Kita dapat melihat perjuangan beliau di dalam bidang ini daripada awal sehinggalah sekarang. Kurang lebih 8 tahun ya berjuang di dalam bidang ini, bermula sebagai seorang pegawai peringkat rendah di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Beliau berusaha untuk menyara keluarga. Pendapatan beliau pada waktu itu tidaklah seberapa. Sekiranya kalau nak dibandingkan dengan lingkungan keperluan beliau pada waktu itu. Namun beliau terus berusaha tanpa mengenal penat lelah, berjuang, ditolak berkali-kali, dihina, ditindas dan dipijak. Namun diharungi dengan penuh ketabahan dan juga fokus kepada impian beliau, iaitu impian untuk membahagiakan keluarga. Kejayaan kedua-dua pasangan ini bukan hanya memberi indah, tetapi mereka percaya tanpa pengorbanan dan kesetiaan, setiap impian sukar dicapai. Saya dalam dunia multilevel kurang lebih 30 tahun. Perjalanan ini memang banyak halangan, dugaan, rintangan. Maklum sajalah multilevel ini perniagaan kemanusiaan, mengajak semua orang untuk sama-sama berjaya. Jadi bila katakan multilevel, memang satu perniagaan yang tak dapat lari daripada dugaan-dugaan tersebut. Jadi atas kerja keras saya, yang saya nak berjaya dalam dunia perniagaan multilevel khususnya. Jadi alhamdulillah
dari masa ke masa atas kerja keras saya, komitmen saya yang jitu. Hari ini saya pun dah mencapai satu tahap yang boleh dibanggakan. Yang mana selama ini impian tinggal impi, hari ini alhamdulillah impian jadi kenyataan. Bila saya ambil keputusan untuk menyertai berniaga bersama dengan suami saya, pada masa itu sebenarnya saya lebih memandangkan tentang masa yang saya tidak ada untuk balancekan kerja, anak dan juga mengikut suami keluar outstation bila dia buat kerja. Ya? Jadi itu bila dia kira macam cabarlah, dia cakap kalaulah boleh tumpukan lebih daripada 10 jam di ofis bekerja dengan gaji yang tak setimpal, apa kata ya, join abang dan sama-sama kita buat. Alhamdulillah, saya terpaksa belajar jugalah. Dan dia seorang yang guru yang garang. Dari berkat kesabaran dia mengajar saya dan saya pun belajar sambil berniaga. Itu yang kira sekarang dia lebih menyeronokkan. 2009 merakam detik paling bersejarah ketika mengerjakan ibadah haji. Namun mereka diuji dengan berita yang amat memilukan. Ketika saya menunaikan haji 3 tahun yang lalu, pada tahun 2009, yang mana selepas 3 hari kami selamat menunaikan haji di Tanah Suci, kami menerima panggilan daripada rumah saya lah. Yang mana salah seorang daripada keluarga saya, itu kakak saya, menghubungi kami. Mendapat tahu anak yang kami sayangi, anak bongsu kami saat meninggal dunia. Dia berusia 13 bulan. Ketika dia menghempuskan nafas terakhir. Waktu kami terima berita itu, kami sedang bersiap sedia untuk menunaikan solat berjamaah, solat subuh di Masjid Nabawi. Tetapi apabila menerima berita itu, ya, kami terpaksa berjamaah di bilik sahaja sebab kudrat dah tidak berdaya dah untuk berjalan ke Masjid Nabawi. Saya pada masa itu nak kata tak percaya sebab saya macam mendapat alamat. Waktu saya di Mina, saya tidak dapat tidur semalaman. Di mana kami dinasihatkan berehat, ya, sebab esok pagi kena pergi melontar sekali lagi. Jadi waktu itu memang saya tidak boleh melelapkan mata. Dan saya teringatkan dia. Dan saya ada buat recording suara dia di handphone saya. Dan saya memainkan. Recording itu kira macam boleh melepaskan rindu. Alhamdulillah atas kuasa Allah yang mana kami pergi menunaikan haji menghadap sebagai tetamunya, kami selamat pulang dan dapat berjumpa dengan anak kami dan sama-sama kami